Ngomong-ngomong, kamu sudah pernah lihat batang besi dililiti oleh kawat, lantas dialiri arus listrik? Ah, masa sih belum? Itu loh, pada waktu kita bikin magnet. Iya, benar, pada saat membuat magnet, kan ada besi dililitkan kawat dialiri arus listrik DC. Nah, itu disebut elektromagnetik. Elektromagnetik inilah yang merubah kehidupan dunia, ditemukannya listrik, sehingga berbagai macam alat elektronik bisa diciptakan. Listrik ada di mana-mana. Nah, berbagai macam alat-alat di sekitar kehidupan manusia banyak yang memakai prinsip elektromagnetik.